Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gua mau bikin sebuah alat atau kampak buat kebutuhan outdoor. Jadi ini cocok banget buat kebutuhan di luar untuk bertahan hidup. Kampaknya seperti ini. Ini kampaknya bilahnya terbuat dari spring steel atau baja, full ya baja semua. Dan gagangnya terbuat dari bambu. Bambu yang ada di belakang. Kebetulan itu bambunya bambu hias dan bagus juga kuat. So, untuk ukuran bilahnya sendiri kurang lebih sekitar 20 cm dan gagangnya sekitar 40 cm. Yuk, kita jajal ketajamannya. Lumayan kan? Jadi kampak ini bisa kita pergunakan untuk memotong dahan ranting. Ini lumayan kuat. Kita cek. Kita ambil yang lebih gede. Kita cari. Jalan-jalan. Mantap kan? Kita bisa yang menghalangin jalan. Nah, selain kita gunakan buat keperluan nebas-nebas atau potong-potong ranting atau dahan yang menghalangi, kita juga bisa buat untuk senjata lempar. Contohnya, jadi ini kita desain dengan dua bilah. Pertama ini bilahnya bilah lebar, bilah kampak, dan ini bilah lancip ya. Biasanya ada orang kayak ada jenis kampak juga yang di belakangnya itu seperti martil atau palu. Oke, sebelum kita mulai proses pembuatannya, jangan lupa buat dukung terus channel Jackrik dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Langsung aja kita eksekusi. Pertama kita cari bahan. Di pemilihan bahannya kita pakai spring steel atau baja perak. Kita gunakan yang cocok lah. Setelah bahan ditemukan, kita lanjut yang sudah kita gambar sebelumnya.
benar-benar kering, kita lubangin dagangnya untuk kasih pen biar lebih kuat. Juga kita lubangin bagian bilahnya untuk sekedar variasi. Setelah itu kita buat juga variasi di bagian gagang biar ketika kita megang itu enggak injek. Kita cat bagian bilah dan gagang sesuai dengan warna yang kita inginkan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa dukung terus channel Geekwiz biar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby, I was